Pemirsa, Yayasan Rumah Gadang Selebral Palsi ini berada di Jalan Jati Padang. Tidak hanya menyediakan perawatan untuk anak berkebutuhan khusus, tetapi juga menjadi titik kumpul para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Meningkatkan fungsi gerak-gerak tubuhnya itu.
rasanya lebih manfaat di sini, lebih bisa apa menggunakan keahlian yang dimiliki bersama anak-anak di sini, rasanya lebih bermanfaat, lebih berguna aja rasanya diri ini. Itu kalau suka, kalau duka ya kita tahu bahwa anak Siti ini berbagai macam kondisi, setiap-tiap anak juga mempunyai kemampuan yang berbeda, umur yang berbeda, ya kemampuan yang berbeda, jadi kita untuk menanganinya juga butuh banyak referensi menangani anak ini seperti apa. Misalnya kalau dia monoplegi, kalau monoplegi kan ke salah satu tangan atau kaki kan dia nggak bergerak tangan atau kakinya, ini gimana cara menghadapinya? Kan kalau anak normal bisa pakai tangan, bisa pakai suara, ini anak ini nggak bisa ngomong. Nah, anak yang ini tangannya, kakinya nggak bergerak tapi bisa ngomong. Anak yang lain lagi nggak bisa ngomong, tangan nggak bergerak, kaki nggak bergerak. Jadi macam kondisi juga macam-macam cara. Anak yang disabilitas jangan malu dengan kondisi anak. Jangan pernah putus asa membawa anak untuk terus sekolah dan terus mengikuti terapi. Karena sudah banyak contoh anak-anak disabilitas yang bisa berprestasi. Rumah Gadang Cerebral Palsy atau Raga Siti itu terbentuk semenjak tahun 2015. Berawal ketika kita berkumpul dengan ibu-ibu yang mempunyai anak disabilitas. Pada awalnya pertemuan kita bukan di Sumatera Barat, tapi di luar kota Sumatera Barat. Ada yang dari ketemunya di Solo, ada yang ketemunya di Jakarta. Maka ketika itulah kita berkumpul di Padang ketika kita kembali dari Solo atau Jakarta. Nah, lama-lama ketika kita sudah menjadikan ini sebuah yayasan, langsung direkrut mahasiswa-mahasiswa yang sudah tamat dari PLB tersebut. Jadi anak-anak yang ikut di dalam yayasan ini, ya kalau di kira-kira kan sudah lebih 30 orang. Lebih 30 orang. Kalau awalnya itu dari uang dapur kita yang kita sisakan. Saya sebagai ketua yayasan, kemudian juga ada Umi Mayaka. Nah, itu kita mengumpulkan itu dari uang-uang belanja kita awalnya. Kita sisihkan. Nah, ketika itu juga ada yang donatur ya. Kalau untuk pemerintah sendiri sebenarnya sangat antusias sekali mereka membantu kami.